Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir. Terima kasih adik-adik siswa, bapak, ibu, guru. Beliau memaparkan materinya. Terlebih dahulu saya kilas sedikit tentang buku ini. Buku ini itu karyanya beliau, Parasto. Sebuah buku di sini sinopsisnya sebuah biografi anak perhutani dalam mewujudkan mimpi. Nah, ini adalah buku motivasi ya. Barangkali untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke penulisnya. Tapi sebelum beliau memaparkan, saya terlebih dahulu bacakan CV-nya. Nama lengkap Dr. Rasto MPD, alamat Desa Kananghaur, riwayat pendidikan S1 Universitas Negeri Yogyakarta, pendidikan sejarah S2 Universitas Kuningan, S3 Universitas Islam Nusantara Bandung. Pekerjaan guru SMA 1 Trisi, dosen STKIP Al-Amin dan STIT Al-Amin, dan juga tutor PKB UT Indramayu. Penghargaan juara kedua guru berprestasi tingkat KCD wilayah 9 tahun 2019. Juara ke-1 guru berprestasi tingkat Kabupaten Indramayu tahun 2018. Juara ke-3 Olimpiade Guru Nasional mata pelajaran sejarah tingkat Kabupaten. Adapun karya-karyanya, buku Kapitulasi Kalijati, buku pembelajaran sejarah bermutu implementasi kurikulum 2013 pada sekolah pilot project di Kabupaten Indramayu tahun 2020. Dan yang ketiga, buku ini meraih bintang 2020. Dan yang terakhir, kado untuk guru profesional baru terbit tahun sekarang, sangat baru sekali di tahun 2021. Langsung saja ke pemateri pertama selaku penulis buku, Bapak Dr. Rasto MPD, dengan segala hormat kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada pertemuan kita pada pagi hari ini akan memberikan manfaat. Baik, buku tentang meraih bintang ini adalah sebuah biografi anak perhutani dalam mewujudkan mimpi. Namun demikian, sebetulnya anak judul ini yang tepat adalah sebuah autobiografi. Mengapa demikian? Karena buku meraih bintang ini adalah penulis langsung ya yang diceritakan gitu. Jadi yang betul adalah sebuah auto atau autobiografi anak perhutani dalam mewujudkan mimpi. Next. Ya, latar belakang penulisan buku meraih bintang ini yang pertama adalah kegundagulanaan saya ya selaku seorang akademis ya, karena selain saya seorang guru, saya juga seorang dosen di STKIP dan STIT Al-Amin Indramayu. Ketika saya meraih gelar doktor ya tahun 2018, timbul kegundahan yaitu seorang dokter idealnya juga sebagai seorang penulis. Itu prinsip saya. Sehingga hal demikian yang kemudian memberikan motivasi saya yaitu ingin atau bermimpi untuk membuat sebuah buku. Nah, ini dalam hal ini adalah bagaimana kemudian mimpi-mimpi saya itu bisa terwujud, maka kemudian saya juga melakukan beberapa langkah hal untuk mencapai hal tersebut. Kemudian latar belakang berikutnya adalah setiap orang itu ada zamannya dan setiap zaman ada orangnya. Artinya saya hari ini adalah bukan siapa-siapa, tetapi 5-10 tahun yang akan datang
mau tidak mau, suka tidak suka, saya yang akan mewarnai dunia ini. Demikian juga teman-teman peserta, hari ini bisa jadi peserta, tapi 5-10 tahun yang akan datang adalah nanti sebagai pemateri dalam bedah buku berikutnya. Kemudian berikutnya adalah, saya mengutip pendapatnya sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya pemuda itu ialah yang berani berkata inilah diriku, bukanlah pemuda itu yang berkata inilah ayahku. Mengapa pendapat beliau saya kutip? Karena saya ingin menunjukkan ke para peserta maupun siapa saja yang membaca buku saya bahwa kesuksesan seseorang itu bukan ditentukan dari keluarga mana dia dilahirkan, tetapi sejauh mana mau berusaha, berjuang, dan berikhtiar untuk mencapai cita-cita yang ingin diharapkan. Oke, lanjut. Nah, ada 4 buku yang sudah saya susun. Alhamdulillah ini diawali dari tahun 2019. Saya mengikuti diklat ya, satu guru, satu buku ya, sabu-sabu yang diadakan di Jakarta. Yang diadakan di Jakarta dan alhamdulillah kemudian buku ini bisa saya lahirkan di tahun 2019 dan sebenarnya buku Kapitulasi Kalijati ini adalah catatan skripsi yang saya buat ketika saya menyelesaikan S1 di IKIP Negeri Yogyakarta. Berikutnya adalah buku disertasi saya yaitu Pembelajaran Sejarah Indonesia Bermutu. Ya, ini dibuat tahun 2020. Yang ketiga adalah buku yang kita bedah hari ini yaitu Meraih Bintang. Dan yang keempat yang diterbitkan adalah kado untuk guru profesional. Alhamdulillah ini sudah 2 kali cetak di tahun 2021. Oke, next. Ya, penulisan buku Meraih Bintang ini bukan atau tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya, buku ini kurang lebih prosesnya adalah 1 tahun. Nah, selama proses itu, kemudian saya diawali dengan mengikuti kelas menulis online dengan aplikasi Ketik. Ya, jadi aplikasi yang hanya bisa digunakan lewat HP. Jadi kita tidak bisa menulis di aplikasi Ketik itu dengan laptop, tapi harus dengan HP. Nah, saya mengikuti tantangan selama 30 hari. Nah, tantangan itulah kemudian saya terinspirasi sebagai seorang sejarawan. Saya ingin menuliskan sejarah saya yang nanti akan saya wariskan kepada anak, cucu, adik-adik, dan handetolan saya. Dan tentunya lebih luasnya adalah untuk siapa saja yang membaca buku saya. Jadi tantangan 30 hari ini alhamdulillah saya bisa melewatinya. Kemudian ternyata belum cukup. Teman-teman peserta ya. Kemudian saya juga ikut kelas menulis online media guru, yaitu saya mengikuti tantangan 30 hari menulis tanpa henti. Dan sebagai buktinya, ketika 30 hari saya menulis tanpa henti, saya mendapatkan piagam dari media guru ya. Kemudian sebuah biografi anak buruh tani dalam mewujudkan mimpi ini adalah tadi saya katakan yang tepat adalah sebuah auto atau autobiografi anak buruh tani dalam mewujudkan mimpi. Tetapi ketika akan merubah biografi menjadi auto ini, buku sudah mendapatkan ISBN sehingga agak sulit untuk merubah sehingga tetap judulnya sebuah biografi anak buruh tani dalam mewujudkan mimpi. Ya, next. Sinopsis buku Meraih Bintang ini sebenarnya adalah menceritakan tentang perjalanan hidup saya ya, yang bernama Rasto, yang dalam keseharian saya adalah anak seorang buruh tani ya, yang ekonomi bisa dikatakan pas-pasan ya, tetapi saya memiliki motivasi yang tinggi untuk mewujudkan mimpi. Mimpi apa? Yaitu untuk menjadi orang ya. Orang yang dimaksud ini pada waktu itu pemikiran sederhana adalah orang yang memiliki gaji tetap setiap bulannya atau dalam hal ini adalah PNS ya. Kemudian dalam buku itu saya awali dengan
Selayang Pandang keluarga besar saya, yaitu Bapak Casmin dan Ibu Sophiah. Kemudian saya menceritakan tentang masa saya sekolah dari mulai SD, SMP, SMA, dan perkuliahan saya dari mulai S1, S2, dan S3. Tapi di sela-sela itu juga saya isikan cerita-cerita saya, ya, seperti mendaki Gunung Lawu, ya, di situ juga diceritakan bagaimana perjalanan saya mendaki Gunung Lawu, kemudian juga bagaimana saya mengikuti pendidikan latihan dasar militer di Magelang, ya, sampai kemudian saya menjadi komandan Menwa UNY tahun 2021. Selain ke komandan, saya juga ketua pengawas koperasi mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Di samping itu juga ada cerita-cerita, yaitu membimbing siswa. Kebetulan ketika menjadi guru honor, saya juga melatih bola basket, melatih karate, saya dan satu BKC. Kemudian mengikuti perlombaan Olimpiade Sejarah, diawali dari Olimpiade di UPI Bandung tahun 2019, dan juga Olimpiade Sejarah sewilayah 3 Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan di Prodi Pendidikan Sejarah Pangeran Darmakusuma. Kemudian juga perjalanan saya menjadi guru berprestasi, kemudian membuat akun YouTube Rasto Habibi untuk menampung, menampung karya-karya siswa yang kemudian saya tampung dalam sebuah akun YouTube. Kemudian buku ini adalah buku motivasi dan inspirasi bagi siapapun yang membaca buku ini. Next. Ya, ini adalah isi buku dalam foto, artinya bahwa isi buku itu garis besarnya ini perjalanan saya dari kecil, kemudian SMA. Kemudian ini foto yang ketiga adalah saya mengikuti seleksi guru berprestasi tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2018. Kemudian ini adalah juara 3 Olimpiade Guru Sejarah tingkat Kabupaten Indramayu, yang diberikan oleh Kepala Dinas Kabupaten Indramayu. Kemudian masa saya menikah, ini masa wisuda S1 saya, ini wisuda S2, dan ini wisuda S3. Kemudian ini kegiatan latihan karate di SMK Muhammadiyah Kandangaur. Ini foto ketika sampai puncak Lawu. Kemudian ini ruangan ketika saya menjadi komandan, dan ini adalah trofi ketika saya membimbing anak menjadi juara Olimpiade Sejarah sewilayah 3 Kota Cirebon. Dan yang terakhir adalah foto akun Rasto Habibi. Oke, next. Ya, mungkin itu saja pemaparan.